hadirin jamaah jum'ah yang dirahmati oleh Allah dalam kitab syarah keterangan al-mawa'idul usfuriyah disebutkan dalam hadis yang kelima hadis dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qal, sesungguhnya beliau sahabat Abi Dzar Al-Ghifari berkata kultu aku berkata maksudnya aku berbicara kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa wa Ya Rasulullahi Wahai utusan Allah alimni ajarkan kepada diriku amalan satu amal perbuatan yukarribuni yang akan mendekatkan diriku karena sebab amal tersebut ilal jannati ke sorga dan yang akan menjauhkan atas diriku karena amal tersebut minan dari neraka maka Nabi SAW bersabda Ida amilta sayyiatan jika engkau melaksanakan satu perbuatan kejelekan faad biha maka ikutkanlah kamu ha atasnya kejelekan tersebut Hasanatan perbuatan baik kita mengakui bahwasannya manusia mahalul wan nisyan al insanu mahalul wan nisyan seorang manusia dikatakan insan manusia karena dia tempatnya kesalahan tempatnya lupa Nabi menyatakan kalau engkau berbuat kejelekan maka ikutkanlah kejelekan tersebut dengan perbuatan kebaikan. Maknanya, setelah kita berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakan perbuatan kebaikan untuk menebus, untuk menghilangkan perbuatan kejelekan yang telah kita laksanakan. Kola, maka berkata lagi. Ini sahabat Abidar Al-Ghifari Kultu, aku berkata, katanya sahabat Abidhar, Aminal Hasanati, apakah dari bentuk kebaikan-kebaikan, Kaulu, -kebaikan, La ilaha illallah, perkataan, La ilaha illallah, Ya Rasulullah, apakah kalimat, La ilaha illallah itu juga merupakan bentuk kebaikan-kebaikan, Nabi menyatakan qala bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Na'am, ya. Ya itu kalimat la ilaha illallah ahsanul hasanati, paling baiknya untuk kebaikan-kebaikan, paling afdolnya kalimat dari yang diucapkan seorang manusia pentauhitan kepada Allah itu merupakan paling afdolnya kebaikan-kebaikan." Makanya dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya puncak keimanan yaitu kalimat la ilaha illallah itu paling afdolnya kalimat itu merupakan puncak ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dalam sholat ketika kita mengucapkan ashadu alla ilaha illallah ketika kita mengucapkan istisna pengecualian kalimat illallah Aku bersaksi, tidak ada tuhan kecuali. Ketika mengucapkan "kecuali Allah", maka digerakkan dari jari telunjuk tersebut. Untuk karena dalam jari telunjuk ada satu urat yang bersambung dengan hati, supaya menggerakkan tadi itu nyambung ke hati, artinya supaya hati kita kosong dari apa-apa selain Allah. Makanya Nabi menyatakan, "Paling afdolnya ketauhitan yaitu kalimat: 'La ilaha illallah' dan paling rendahnya bentuk keimanan." Paling rendahnya bentuk keimanan katanya Nabi, tumitul itu ada Apabila engkau berjalan, engkau menjauhkan sesuatu yang akan membahayakan kepada yang lainnya. Mungkin kita berjalan, kita kelihatan batu, kita singkirkan. Kita kelihatan sesuatu yang akan membahayakan, kita hilangkan sesuatu yang membahayakan tadi itu. Itu katanya Nabi, paling rendahnya keimanan seseorang. Makanya kalau ada seseorang tidak peduli dengan hal tersebut, Naudzubillah min dalik. Nabi menyatakan itu paling rendahnya keimanan. Maka diceritakan di sini, Anna rojulan, sesungguhnya seseorang karena wakifan bi arafat ada seseorang tadi itu wukuf di arafah kemudian wafi yadihi dan di tangan orang tersebut ada sabatu ahjarin tujuh bebatuan ada tujuh batu yang dia pegang fakot anni maka fakot ushidu anni maka benar-benar saksikanlah katanya si orang tadi itu Saksikanlah kamu bebatuan ini dariku. Bahwasanya inda rabbina, di hadapan Tuhan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta persaksian atas bebatuan tadi itu sambil menyatakan apa? Bi dengan sesungguhnya aku, katanya si orang tadi itu, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. hebatu batu saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku mengucapkan dua kalimat syahadat. Aku mengucapkan pengkosongan Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka fanama orang tadi itu tertidur manami maka melihat di dalam tidurnya orang tersebut kama yaro an sebagaimana melihat kama yaro sebagaimana melihat orang-orang yang tidur bermimpi ka'annal kiamata kotkomat mimpinya tadi itu seolah-olah sesungguhnya hari kiamat telah dilaksanakan telah terjadi hari kiamat dan sesungguhnya dia dihisap fawajabatlahun naru maka wajib untuknya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala fa maka malaikat mengambil orang tersebut untuk dimasukkan neraka falamma maka ketika mereka para malaikat tadi itu berangkat bihi dengan orang tersebut ila ke pintu neraka Faida maka ketika itu hajar bebatuan ada satu batu mintil kal ahjari dari bebatuan dari bebatuan alqa nafsahu ala babinar batu tadi itu jatuh sehingga orang tersebut terhindarkan dari nerakanya pintu neraka Allah subhanahu wa taala fashtamat fashtamat malaikatul adabi maka ketika itu para malaikat berkumpul, malaikat azab berkumpul ala rafiha, ala rafihi atas untuk mengangkat batu satu yang menghalangi dari pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka malaikat tadi itu tidak mampu untuk mengangkatnya. Thumma suyiqa bihi ila babin akhar. Maka diarahkan, digiring orang tersebut kepada pintu yang lainnya dari pintu nerakanya Allah. Ada tujuh pintu, Naudzubillamimbalik. Faida alaihi hajarun akhroh. Maka ketika itu atas orang tersebut ada batu yang lainnya yang menghalangi mintil kalah dari batu-batu tujuh yang dibuat persaksian ketika dia berada di Arafah. Satu pintu akan masuk ke nerakanya Allah dihalangi satu batu diarahkan kepada pintu yang lainnya datang batu yang lainnya diarahkan kepada pintu yang lainnya datang batu yang lainnya terus seperti itu bihi, kemudian diarahkan orang tersebut bihi dengan orang tersebut iratahtil arsy sampai berada di bawah Arsnya Allah faqalat al malaikatu maka berkata ketika itu para malaikat rabbuna Tuhan kami ya Allah anta ta'lamu bi amri abdik engkau maha mengetahui ya Allah dengan urusan hambamu ini wa inna dan sesungguhnya kami la najid lahu sabilan ila nar la najid kami katanya malaikat tidak mendapatkan lahu untuk orang ini sabilan satu jalan ila nar untuk memasukkan orang ini menuju nerakamu ya Allah wa Maka berfirman Tuhan yang penuh keberkahan dan penuh ketinggian derajat Allah menyatakan abdi Wahai hambaku, hambaku katanya Allah Ushidat al-ahjaru, ashadat al-ahjaru Bebatuan telah menjadi saksi Falam tudoyik maka batu-batu tadi itu tidak menyanyiakan hak kamu. Artinya apa? Engkau telah meminta batu untuk bersaksi bahwasanya kamu ini mentauhidkan aku, mengakui Nabi Muhammad. Maka sekarang hari kiamat, ini batu tidak menyanyiakan hak kamu. Artinya apa? Batu ini membela kamu, membela dirimu. Fakayfa udoye wa anahakuka maka bagaimana katanya Allah aku akan menyanyiakan kamu sedangkan aku ini adalah hak kamu sedangkan kamu ini menjadikan aku Allah sebagai Tuhanmu batu saja membela kamu apalagi aku Allah subhanahu wa ta'ala wa'ana katanya Allah dan aku katanya Allah syahidun bishahadatik aku juga bersaksi atas persaksianmu aku juga mengakui bahwasanya engkau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan engkau mengakui nabi Muhammad sebagai nabimu qala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat udkhuluhu aljannata hei malaikat masuk kamu semuanya hu kepada orang tadi ini al jannata ke sorga. Falamma qaruba maka ketika mendekati mimba jinani بَا ketika mendekati dari pintu sorga sorga ida abwabuha ketika itu pintu-pintu sorga tertutup fajaat maka datang syahadatu kalimat persaksian Allah ilaha illallah datanglah kalimat persaksian la ilaha illallah wa futihat dan ter, dan dibuka Ab abu abu pintu-pintu semuanya sorga rajulu maka orang tadi itu masuk sorganya Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah karena kalimat apa? kalimat persaksian pentauhitan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang selalu bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah dan kita meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Amin Ya Rabbal Alamin